Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Panggon. Jadi berjalan. Dari kesempatan ini saya ingin mengontrol bagaimana cara membersihkan scan agar tampak bersih. Karena biasanya dokumen yang kita scan pada awalnya tampak gelap. Jadi dengan cara ini kita dengan mudah membersihkannya tanpa ada sedikit pun. Jadi kita terus video ini selesai. Sehingga kita memberikan hasil scan dengan sangat mudah. Baiklah saja kita menuju ke tutorialnya. Terus saja akan aplikasi yang akan kita gunakan untuk membersihkan. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6 bagi kawan, bisa menggunakan jenis yang lainnya yang kawan-kawan rasa cukup mudah. Baik, Photoshopnya sudah terbuka, sudah siap loading. Baik, selanjutnya kita klik open. Nah, kita cari itu di Playstore, kita klik open. Baik, masih ada kurang terang, masih ada warna gelap. Selanjutnya kita klik dua kali pada background, kita klik OK. Selanjutnya kita di bagian Magic Wand Tool, kita klik. Selanjutnya kita blok. Selanjutnya delete atau backspace, kita bisa perbesar, yaitu dengan menekan tombol control dan plus. Lagi di mana yang belum terang, karena pen ini kita blok pada warna yang serupa. Oke, selanjutnya kita bisa menekan tombol control dan D untuk menghilangkan tanda blok. Oke, sudah tampak bersih. Selanjutnya kita bisa klik file, kemudian save as. Kita bisa menggunakan JPG. Selanjutnya kita bisa klik yes. Dan klik OK. Oke, kita bisa keluar. Bisa no kalau kita tidak mau menyimpannya. Kita kemudian lihat, nah biasanya dia berada di tempat yang sama tadi ya. Nah, kita mengambilnya cukup bersih tanpa ada beda dengan awalnya tadi. Baik, mungkin saja untuk kali ini dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Jika kalian merasa itu adalah bermanfaat untuk berbicara ini, silakan tonton subscribe, like dan komen. Mungkin saja untuk kali ini, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi